Berikut ini cara untuk mengaktifkan USB debugging di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, langsung saja berikut ini cara mengaktifkan dan mematikan. Pertama, buka dulu pengaturan. Kalau yang ingin mengaktifkan itu memang harus aktifkan dulu opsi pengembang. Pilih tentang ponsel. Pilih informasi perangkat lunak. Nah, di sini ada yang namanya nomor versi. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, ini sudah aktif mode pengembangnya. Kalau kalian pakai kunci layar, harus memasukkan kunci layar. Setelah aktif, gulir ke bawah, ada pilihan pengembang di situ. Nah, cari debugging USB yang ini. Jadi, kalian aktifkan. Nah, pilih OK. Jadi, seperti itu cara simpel untuk mengaktifkan. Nah, untuk mematikan di tempat yang sama, masuk ke pilihan pengembang, tombol ini dimatikan. Seperti ini. Nah, seperti itu caranya. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.